A delicious side. Hi guys, assalamualaikum. Semua welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang sudah set like, comment, subscribe. Okay kan, hari ni sebenarnya aku nak share dengan korang mengenai satu benda yang viral dekat TikTok tau. Tapi aku tak tahulah, okay, sebabnya berkali-kali jugalah lalu kat FYP body. Aku tak tahu sama ada korang lalu ke tak kat FYP. Tapi yang pasti aku nak share lah, okay, sebab benda ni memang sangat-sangat creepy and seram. Okay, apa benda yang seram ni? Korang tahu tak? Dia tangkap gambar ataupun snap gambar macam dekat rumah macam ni lah kan. And then dia tak tahulah, mungkin hijab dia terbuka ke ataupun dia boleh nampak something ke kan. So cara nak gambarkan adalah dia snap, okay, gambar tu. And then lepas tu dia lukis lah benda apa yang dia nampak. Faham tak? So perlu nak share dengan korang, okay. And make sure, okay, kalau korang takut nak tengok video ni, korang tengok siang. Kalau korang rasa macam tak ada apa lah tengok malam, ha, buat malam. Sebab apa Putri buat video pun time-time siang ni? Korang rasa ha, Putri takut ke tak? Okay, bukanlah takut apa. Maksudnya kita kan suka yang cantik-cantik, suka yang elok-elok. Ini sekali tengok benda creepy, seram rupanya kan. Siapa yang suka? Manusia mana suka benda yang buruk-buruk tu tak? Okay, so korang jom kita tengok video ni sama-sama. Sebelum tu Putri screen record dulu. So kita tengok kat sini eh. Nama akaun TikTok ni adalah Nini Kurinci. Jadi dia ada buat yang macam Putri bagi tahulah video tu. So kita akan tengok video ni. Okay, so kita tengok video pertama. Ada 3 sosok yang terlihat. Salah satunya yang dominan adalah sosok ini, negatif. Sosok yang negatif lah, aura dia negatif. So macam ni. And then okay, ni sosok ini positif. Perempuan pakai kempen, pakai kain dililitkan di leher beliau. So aku tak tahu apa benda. Tapi bila tengok gambar sebelah, putih lah eh. Faham tak? Putih orangnya. Orang tak tahu lah orang apa. Sosok okay, boleh tak mau cakap. Okay, dari luar rumah, enggak stay di tempat ini. Macam gitu, tinggi atas tu korang. Sosok ini negatif banget, bikin emosi melonjak, bikin hubungan keluarga jadi tidak harmoni. Kerana sosok ini merupakan sosok kiriman. Oh, ada orang hantar lah. Okay, 3 mata ke? Nah, macam gitu. Meremang ni, okay. Even tengok siang-siang pun, okay. Sosok laki-laki tanpa kepala enggak stay terus di tempat ini. Energi sendiri negatif kerana bawa dendam. Berdendam, berdiri berdendam. Macam Thailand eh. Sosok nenek-nenek ini energi positif tapi ada tidak mengganggu. Oh, dia tak ganggu lah. Macam tu. Sosok merah ini negatif banget. Dia datang kerana merasa terundang kerana salah satu kegiatan yang buat dia datang. Ni hamil ni, ya Allah, seram eh. Sosok negatif biasa membawa ular kalau jengking ini kerana merupakan sosok kiriman. Ush, takutnya. Merupakan sosok kiriman. Nah, engkau begitu. Takkan dekat sangat macam tu. Kebesar. Macam zaman dulu eh. Kan? Macam pendekar-pendekar macam tu. Ini dengan tangan terikat. Macam minta tolong je. Banyak pula tu. Nah, begini. Korang tak takut? Sosok nenek bertongkat ini merupakan salah satu leluhur keluarga, energi positif dan menjaga. Macam tu. So ini memang asli tanah, energinya negatif, bisa bawa enggak enak, bahkan bisa bikin demam. So kita tengok komen. Makin dislike makin jump scare. Betul. Kena jump scare setiap slide yang arwah orang tu biasanya baik. Pening kepala, ada energi negatif kan. Pandai hantu semua masuk frame, tak ada langsung yang di tepi. Comelnya semua. Walaupun lukisan tetap takut, betul apa beza negatif dan positif, baik dan jahat macam tu.
Means yang positif tak kacau orang. Dia ada tapi tak kacau. Faham tak? Siapalah lukis tu cantik betul. Kenapa sosok leluhur tak melawan sosok kirma atau sosok negatif? Masya Allah ada gambar abah guru. Gua malah tebak-tebakan. Okay, so kita tengok video lain. Sebab video ni Indonesia tau. So tak boleh lain. Sosok suruhan kiriman ditanamkan 3 jelok di depan rumahnya. Takutlah. Halaman rumah follower TikTok saya ni, rumahnya ada kampung gaib. Banyak perumahan zaman dulu, obo dan berbagai sosok gaibnya. Salah satunya sosok tinggi besar. Lepas tu macam ada rumah-rumah perkampungan. Ini pregnant ya. Benda ni pregnant. So sosok kiriman. Gitu. Takutnya. Masih di rumah di samping yang sama, dua sosok kiriman. Nah, besar betul-betul depan muka. Sejenis umur sirian suka ganggu anak genca dan bayi negatif berasal dari luar rumah. Takutlah, budak dah anak kecil. Okay. Sosok ni suruhan kiriman juga. Kenapa macam ni ya, rupa-rupanya? Tapi lead yang negatif. Begitulah kita selat lelaju. Takut beberapa sosok mereka untuk energi sendiri. Ramai ya. Kat situ. Depan ada, kat belakang ada. Ni perempuan. Nah, atas tu. Ish. Tak satu je dia ni dapat semua-semua ni. Rumah kat mana? Maksudnya setiap rumah yang dia pergi ni ada benda ni ke? Ish. Ini macam naging. Kan? Macam naging. Ish, takutlah. Dan pula kat situ dia nak stop. Tak boleh tutup pula pakai apa? Tak boleh tutup pula pakai komen. Tak apa, kita tutup pakai tangan. Okay? Jump scare. Cuba tengok rumah aku. Kadang kalau mau subuh, TV-nya nyala sendiri. Yang gambar tu tak ada ke cara ubah sosok kiriman jadi selalu tu dana? Tak faham. Dia tak faham. So, tengok video lain. Ni tak ada. Okay, ni pula eh. Sosok ini seperti laki-laki paruh baya menunggu sesuatu energi natural tapi minta pertolongan macam budak kecil. Sini mana mandir kalau lewat cepat banget energi macam ni. Okay. Anak kecil laki-laki dengan rambut tipi-tipi mata merah. Rambut. Nah macam tu. Kerinting kan rambutnya. Takkan lupa-lupa muka. Takutlah. Ni yang tadi lagi. Tak sukalah yang tu depan-depan. Sosok ini sudah dikategori anak iblis, membuat pemilik rumah bertengkar terus dengan niat mereka untuk memisahkan dan mengusir. Rumah yang dengan dua sosok paling depan anak iblis. Sosok nenek beliau punya energi yang natural. Nenek ini. So, kita komen. Ramai minta tolong untuk tengok rumah dia. Selalu dengar suara berisik dari dapur. Macam tuyul je. Nah. Ini adalah rumah dari follower yang ingin dilihatkan rumahnya dan beza-beza rumahnya. Saya tak... dia memaksa apa yang saya percaya untuk kalian percaya. Saya di sini hanya ingin membantu dan berbagi cerita. Okey. Nah, macam tu. Ini macam bayang je macam tu. Makin laju pula Frisco. Sebabnya pun nak tunjuk kat korang je. Tak berani nak tengok. Walaupun hanya lukisan, tapi macam faham tak? Aura tu lain macam. Okay. So ni ada lagi ni. Oh ni rasa yang tadi. Nah, kau seramnya. Tolonglah. Budi nak scroll tapi sangat menakutkan ya.
Lepas tu scroll je supaya korang tengok. Okay, dekat sini korang tengok je. Nanti kan pun tak tunjuk, korang marah pula. So kita tengok. Tapi boleh tengok, tapi tak adalah tengok betul-betul. Macam just slide-slide macam gitu. Okay. Ish. Takutlah. Boleh scroll supaya korang boleh tengok, okay? Saya tak tengok. Tapi tengok, tapi tak adalah feel sangat. Nah, kalau korang nak tengok betul-betul, korang pause lah video kita ni. Banyak ya. Dia lukis-lukis begitu. Okay. Korang mengenai video yang bertunjuk kat korang, adakah korang rasa dekat setiap rumah ataupun setiap apa yang dilukis tu betul? Puri-puri tak tahu sebab Puri tak nampak benda-benda semua. Tapi korang kalau yang boleh tengok ataupun korang maksudnya, yelah, kita kan ada serta-serta orang dapat tengok and rasa and feel kan. Korang komen kat bawah kalau korang rasa macam betul apa yang dilukis tu betul. Okay, setiap bentuk kejadian tu semua betul, bukan hanya rekaan. Korang komen kat bawah, adakah bentuk dia macam tu, adakah bentuk dia macam ni. Okay, so korang sekarang belum puasa, ibu belum puasa pun korang jangan ingat benda tu semua tak ada. Okay, subscribe, tekan bell notification. Okay, so hari ni Putri agak free lah sebab anak saya tengah tidur. Ha, jadi daripada tadi pun buat video pun senyap ya, sebab dia dah kenyang susu. Apa tu dia tidur. So kejap lagi Putri nak masak. Thank you so much sampai tengok video Putri. Jangan lupa dan selamat berbuka puasa. Okay, semoga kita menjalani ibadah puasa sampailah ke hari raya. Hari raya tak tahu 21 ke 22. Okay, yang penting raya lah, tak kisahlah. Okay, so korang thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum semua.